Tapi sumpah, ini ringkih banget. Gue kayak takut. Tuh, ya kan? Semua ini ringkih banget sih. Gue tuh tadi kayak, aduh, aduh. Kan dia ada penjepitnya gitu ya. Nah, penjepitnya itu tuh kayak, gue gak bener takut gitu loh. Karena kayak, oh my god, nih. Gak lama sih umurnya, kayak gitu. Bener-bener gak lama, tapi gimana ya, gue happy gitu loh. Tuh, kayak ringkih banget, sumpah demi apapun itu ringkih banget. Hi, welcome back to my YouTube channel. So thank you for click this video. Good morning everybody. Karena ini udah jam 9 lewat, ya kan. Gue lagi senang banget. Kenapa gue seneng? Karena paketan gue datang. Paket gue tuh paket ini loh, paket giveaway. Jadi kayak I'm so really happy karena kayak iseng sumpah iseng banget gue. Kalian penasaran gak sih paketnya paket apaan? So don't forget to subscribe, like, comment, dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian yang pastinya. Oke. Jadi gue tuh ikutan, nggak ikutan sih, kayak maksudnya iseng, bener-bener iseng dari TikTok kayak gitu kan. Terus akhirnya kayak paham nggak sih, kayak disuruh tebak angka-angka kayak gitu loh, dari index kayak gitu kan, kayak disuruh tebak-tebak angka ini kayak berapa. Jadi tuh kayak dia tuh punya suatu alat yang dimana alatnya tuh kayak berangkas, tapi berangkasnya tuh berangkas mainan gitu ya kan. Terus dia tuh kayak suruh tebak nih, siapa yang bisa tebak dengan benar jawabannya, dia dapat hadiah kayak gitu loh. Hadiahnya apa? Tongsis, sumpah tongsis dari Index. Kayak seneng banget gitu kan, seneng banget walaupun tongsisnya itu nggak tinggi ya kan. From Emuda Fulfillment, kawasan wisata pada Indonesia, China, number, tahu nggak sih dari mana? Dari Bekasi. Jadi tanpa lama-lama lagi ya kan, gue mau buka paketan ini. Nih, kelihatan nggak sih? Mana sih tulisannya, kok gue jadi bego nih. Aksesoris tongsis. Dapat paketan giveaway. Seneng banget. Jadi kayak gue mau unboxing terlebih dahulu ya kan. Oh, dia dari sini guys. Dari Bekasi ternyata dia. Nah, kebetulan gue sambil cerita kali ya. Jadi tuh kayak disuruh tebak angka di mana tuh ulang tahun orang penting di Indonesia kayak gitu loh. Siapa lagi ya kan kalau bukan orang penting di Indonesia itu Pak Jokowi ya kan. Dan akhirnya gue carilah ulang tahun Pak Jokowi. Ulang tahun Pak Jokowi itu kayak bulan Oktober deh, setahu gue. Oktober atau apa itu, gue lupa. Kira ya udah tuh, gue langsung aja tuh kosong berapa tanggal sama bulan kayak gitu kan. Prosesnya juga nggak panjang sih sebenarnya, gue kayak mengharapkan gue dapet yang panjang, tapi gue mengharapkan yang panjang. Beli bor nih, tapi tuh keren loh tuh ya kan, keren banget. Thank you Inbex. Strada. Better banget sih ini weh. Panjang banget sumpah nih. Ada kali segini semeter berarti ya. Atau sih gue ini berapa semeter lah. Oh, gila. Oh my god. Akhirnya gue memiliki tongsis. Ini udah gak bisa lagi ya.
Thank you banget Inbex. Gue seneng banget gue mendapatkan paketan. Jadi ini tuh katanya Bluetooth, cuman gue nggak tahu how to use gitu loh. Ini tuh kata gue mah ya, kini nggak ada baterainya deh. Gue buka-buka kayak rada takut gitu kan, ini dapat remote-nya, ini tuh remote-nya kayak gitu. Terus sumpah. Gue seseneng itu, jadi gue kalau mau bikin konten jadi kayak oh my god, oh my, oh my, wow. Akhirnya thank you lo Inbex, sumpah ini sih juara banget. Tuh, dari Inbex. Maai, kucing awak, ngapain lu nentangkring di situ? Awas, 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 jangan dulu di situ ya. Walaupun ini tuh plastik ya kan. Ih. Tapi ini tuh panjang. Udah mentok. Segini. Setangan. Kurang lebih. Tuh. Gila. Gila. Akhirnya gue bisa mengganti tongsis gue ya kan. Akhirnya I'm so 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 happy banget. Thank you lo Inbex, sumpah gue seneng banget sih, seneng seseneng itu. Wow. Oh iya benar, ini tuh dibuka tapi gue nggak tahu gimana caranya. White Nono ah. So tuh kayak apa nggak sih? Gue takut rusak gitu loh. Oh udah nyala. Ternyata harus dipencet lama. Nah, baru mati. Kuma. Jadi gue mau nyoba dulu tongsisnya. Tapi sumpah, ini ringkih banget. Gue kayak takut. Tuh, ya kan. Semua ini ringkih banget sih. Tadi kayak aduh kan dia ada penjepitnya gitu ya. Nah penjepitnya itu tuh kayak gue gak bener takut gitu loh, karena kayak oh my god nih gak lama sih umurnya kayak gitu, bener-bener gak lama. Tapi gimana ya, gue happy gitu loh. Tuh kayak ringkih banget sumpah, demi apapun ini tuh ringkih banget. Ini review jujur ya, sumpah ini tuh kayak tuh. Oh my god. Aduh gue takut banget, sumpah demi apapun gue takut banget. Terjadi tuh kayak gini. Percobaan tongsis. Gue seneng banget. Tongsis. Harus berdiriin. Itu. Eh demi apapun ya, ini tuh kayak semuanya tuh serba plastik gitu kan. Jadi gue rada-rada takut. Gue udah mentok ya. Yaudah segini. Segini doang. Kalau gue berdiri kayak kagak bisa. Ya ambon manis pokon dia. Tapi gak apa-apa, gue bersyukur gue dapet tongsis yang, tapi demi apapun ya, kayak ini tuh ringkih banget, kayak dia tuh bengkok. Kalau gue iniin tuh kayak bengkok gitu loh. Emang toksis setara itu ya. Seneng banget gue dapet tongsis gratis. Terus kayak dia nyuruh buat masukin apa namanya, kode promonya gitu kan, tapi gue bener-bener kayak awalnya nggak bisa kayak gitu. Persyaratan, bukan persyaratan ya sih sebenarnya, kayak ya persyaratan lah jatuhnya, kayak misalnya beneran nggak sih ini akun lu apa segala macam. Soalnya kan biasa kayak gitu-gitu tuh kan banyak penipuannya ya, kayak mengaku-ngaku apa segala macam, terus orang yang asli ini belum ngeklaim hadiahnya apa segala macam, jadi malah
nggak dapet terus segala macam kayak gitu loh. Jadi apalagi penipuan tuh kan banyak banget. Tapi penipuan tuh kan banyak banget ya, kayak misalnya ada yang dari pihak misalnya yang ngasih giveaway kayak gitu tapi kita disuruh bayar apa segala macem kayak gitu kan. Terus ada juga yang pihak yang mendapatkan giveaway tapi bukan dia kayak gitu loh, jadi kayak pengen dapat hadiahnya doang terus dijual lagi atau kayak gimana, kan gue gak paham kayak gitu kan. Itu harga itu sekitar 60 ribuan apa ya? Ya tapi mohon maaf deh, gue lupa deh harganya berapa. Ini 60 ribu deh, 60 ribuan. Tapi mohon maaf ya, kalau untuk harga 60 ribu segini menurut gue kayak tidak worth it gitu loh. Gue lebih baik, gue pernah beli tripod itu harga itu kayak cuman hampir 100 ribu, itu tingginya 2 meter, iya sumpah 2 meter dan kayak, tapi gak apa-apa, gue seneng banget sih kalau begini. Kayak bermanfaat aja gitu ya kan. Jadi ini plastiknya gue buang, sebenernya bisa dijadikan tong sampah tapi gue takut aja nabrak kayak gitu loh. Tapi setidaknya gue bisa buat konten pakai tong sis ini. Tuh kan, gue juga apa takut nabrak gue. Senang banget tau gak sih gue dapet tong sis gratis nih. Tuh, ya kan. Lihat dari sini. Mana sih ini? Oh my god. Dan gue tuh dapat giveaway tuh dari hari apa tapi baru nyampe di hari Minggu. Lihat deh. Gue tuh baru bangun tidur, sebenernya tuh gue udah bangun tidur dari jam 5:30. Setengah 6 gue udah bangun. Terus gue juga cuma leha-leha doang pas segala macam. Terus gue akan belajar yang namanya belajar CPNS. Gue udah dibeli bokap gue, baik banget kan bokap gue. Kalau bokap gue gak mau beli di Gramet, tapi karena udah malam apa segala macam, ternyata mau beli tuh di Willys kayak gitu kan. Tapi karena udah malam, jadi kayak ya udahlah beli aja di situ. Ya. Gua mah ngikut banyak punya duit ya kan. Yang penting mah dibeliin, yang penting gua bisa belajar kayak gitu. So happy, jadi kayak ih sumpah sih keren banget sih ini. Kalau pendek nih ya. Pendek tuh cuma segini doang tuh. Kalian bisa lihat lah tuh. Tapi gak apa-apa sih, gue suka. Kayak keren aja gitu ya kan. Setidaknya gue gak terlalu gimana-gimana gitu loh ya kan. Soalnya kan kadang agak ribet ya kan. Jadi gue bisa atur ya kan. Tuh, gue udah bisa atur. Kalau itu kan yang satunya kan kayak gak bisa Paling yang satunya kayak cuman gue buat nonton doang sih. Oh ya, sama gue juga bisa buatnya tuh jadi tuh kayak gini. Ya kan? Jadi kayak karena kalau pakai kamera ini kan kayak lebih bagus pencahayaan, bukan pencahayaan sih, lebih kayak apa ya? Nih kayak gini. Nih. Ya kan? Kayak gambarnya lebih bagus aja gitu. Oh my god, kayak gue bakal semangat banget deh untuk bikin konten. Karena tuh gue ngeliat kayak Mbak Andini apa segala macam kayak gitu-gitu kan, kayak tongsisnya mereka tuh kayak gini-gini semua. Jadi kayak oh my god, oh my god, oh my no, oh my wow. Jadi gue kayak happy banget. Sudah. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang pastinya. Oke. Okay. Thank you udah nonton vlog gue yang gak dantai ini pastinya, tapi thank you banget kalian udah mau nonton dan klik this video. So, see you in the next video. Bye-bye.